Halo, gue Indra dan kali ini gue mau tes apa? Tes main game. Game udah lama gak gue mainin. Sekarang dari kemarin mainnya CS gue mulu dan berhubung CS gue kebanned gara-gara first media yang putus nyambung-putus nyambung. Akhirnya gue kebanned 1 minggu. Jadi ternyata gue main game ini lagi dan terpesona lagi dengan grafiknya. Sekarang gue juga sekalian mau review grafik untuk game Battlefield 1 di settingan ultra. Ini gue pakai sniper, udah mulai ya. Oke, top optionnya gue main di running 1080 full HD 60 fps, ini udah rata kanan semua. Let's go. Anyway, selamat tahun baru. Kenapa itu teriak-teriak? Anyway, selamat tahun baru 2018 buat yang kemarin menghabiskan akhir tahun 2017 dengan orang-orang tersayang. Semoga di 2018 ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Capture dulu ya. Ini gameplaynya Conquest. Jadi ngebunuh tuh bukan, maksudnya KDA nggak terlalu ngaruh di sini, yang penting poin. Gue 0 tapi udah 200 poin. Kita kemana nih? C ya? Oke. Okay. Oh ya? Indah sekali ya grafiknya. By the way, Battlefield ini EA dan lagi nggak? Oh shit, ini gue agak bindeng, sorry ya. Abis tahun baruan malah pilot gue. Gak kena. Astagfirullah. Rusuh sekali. Ini yang bikin beda main Battlefield sama CSGO tuh ini. Kalau Battlefield tuh terlalu realistis gitu, jadi deg-degannya bikin nervous. Mati ya? Agak susah ya, sniper tuh gak kayak di CS gitu. Nah, kena tuh. Tapi bukan gue yang ngebunuh, malah dia tuh 100. Buset. Rusuh amat, rusuh. Tuh, aduh. Eits. Ngapain dia? Ada satu tuh anjir, no scope lagi gue. By the way, untuk Battlefield ini dia pakai engine yang sama kayak Star Wars Battlefront, engine Frostbite. Makanya grafiknya gurih-gurih, renyah gitu. Ngeri asli bawaannya tuh kalau main begini tuh. Ini aja monitor gua masih 60Hz nih. Katanya bakal bisa lebih real lagi kan. Banyakan asap, gua enggak bisa ngeker. Kan kena. Tembusin, Pak.
Oh, nggak ada. Udah dapet ya B-nya. Eh, kebakar, kebakar. Kita ke D. Kita dorong ke D sekarang. Skornya tipis. Sniper di sini hitnya 80. Kalau di CS gue kan damage nyerempet kuping udah fix mati. Kalau ini enggak. Tapi sakit ya berasa. Di sini bisa ada nih, tuh kan. Tuh. Tuh kan, gue bilang apa jangan maju-maju. Kayak ada yang sniping deh. Itu dia. C-nya sudah dapat, kita langsung maju lagi. B-nya keambil. Ya dulu. Aduh, aduh. Tepan, 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 tepan. Poinnya kenceng banget kalau kayak curing. Granat, granat. Lu lempar sembarangan aja ya. Iya lo. Oh my god, kita terpojok. Help. Ada lagi sini. Tuh dia. Hitnya masuk 80 cuman enggak headshot. Ada tuh. Rusuh sekali. Posisi gue terlalu terbuka, pemirsa. Kalau di bawah situ nggak bisa ngeker. Bisa dibombardir, Pak. Uset. Udah dapet ya B-nya. Lanjut, C. Ah, tuh ada. Kan sama-sama kena, aduh sama-sama sekarat. Mana dia? Astagfirullah. Ya medik 3, 2, 1. Iya terima kasih.
Terima kasih. Wah, hit. Kena tuh. Apa sih? Oh my god. Segitu dulu. Gue gak mau upload ini lama-lama. Takut boring ya, karena gue belum pernah ngelakuin hal ini sebelumnya. Make in gameplay. Gitu dulu, kalau misalnya emang setelah gue edit videonya tak oke juga, dan respon dari temen-temen pengen minta another gameplay untuk Battlefield atau mungkin game lainnya, biarkan gue tahu di komen bawah. Segitu dulu. Thank you guys for watching. Gue Indra and bye-bye.